Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan atau DTPHP Jember mengadakan Gernas Padi Antisipasi El Nino di Desa Lengkong, Kecamatan Mumbulsari. Kegiatan yang dilakukan di hamparan kelompok bina tani tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Imam Sudarmaji dan Muspika setempat. Di mobil-mobil sudah banyak diborong. Sosialisasi tentang antisipasi El Nino ini dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan atau DTPHP Jember kepada kelompok tani bina tani Kudusun Kerajaan Desa Lengkong, Kecamatan Mumbulsari. Kegiatan yang juga dihadiri Muspika ini diharapkan bisa bermanfaat bagi para petani setempat. Dalam menghadapi El Nino yang merupakan fenomena pemanasan iklim, Imam Sudarmaji berharap petani bisa menyiasati musim tanam padi seperti saat ini. Mungkin dengan penggunaan kita untuk mengatasi El Nino ya. El Nino di tahun ini yang mudah-mudahan tidak berkepanjangan. Harapan kita El Nino-nya cepat selesai lah. Ini memang dianjurkan satu untuk kita segera melaksanakan pergerakan untuk percepatan tanam. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menggunakan varietas yang genjah ya. Seperti Impago. Nah, kebetulan ini varietasnya Impari 32 dan ini umurnya juga genjah. Harapannya bisa segera panen dan juga pada masyarakat untuk menanam sebenarnya tanaman yang memang tidak terlalu banyak butuh air. Jadi itu dianjurkan mungkin tanaman palawija atau yang lain-lain. Di samping itu memang dari pihak pemerintah sendiri bahwasanya kita juga untuk meningkatkan produksi tanaman pangan khususnya beras ya. Para petani juga ingin menggunakan bibit padi yang berusia tidak terlalu lama sehingga lebih cepat panen agar ketahanan pangan di Kabupaten Jember tetap terjaga. Kalau yang genjah itu 80 hari itu sudah panen, terus kemudian yang biasa itu sekitar antara 100-110 bisa panen, Pak. Panen. Jadi selisihnya kira-kira 1 bulan. Sampai 1 bulan. Lebih efektif ini ya, Pak ya? Iya. Lebih efektif ini. Dari Mumbulsari, Bambang Sugiyarto, Jember 1 TV melaporkan. Biofit Plus. Mengapa harus menggunakan Biofit Plus? Karena dengan menggunakan Biofit, bahan makanan akan terhindar dari residu kimia, sehingga akan menjadi lebih sehat dan segar. Sebelum mengkonsumsi buah-buahan, rendamlah buah-buahan tersebut ke dalam air yang sudah dicampur 10 tetes hingga 15 tetes Biofit Plus. Kemudian diamkan 5-10 menit sebelum dimakan. Untuk sayuran, rendamlah sayur ke dalam air yang sudah dicampur 7-10 tetes Biofit Plus dan diamkan beberapa menit sebelum dimasak. Sedangkan untuk daging dan ikan, rendamlah ke dalam air yang sudah dicampur 15 tetes hingga 20 tetes Biofit. Diamkanlah selama 10-30 menit sebelum dimasak. Di Jember, pemesanan bisa menghubungi nomor WA 081-333-461-478 atas nama Bapak Jumantoro di Dusun Kerajaan Barat, Desa Candijati, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember. Atau rumah di sebelah selatan Puskesmas Arjasa. Apapun makanannya, Biofit solusinya.